USS Amerika atau LA-6 adalah kapal pendaratan serbu kelas Amerika yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal amfibi yang dirancang untuk mendukung operasi pendaratan pasukan marinir dan dukungan udara di darat. USS Amerika adalah kapal keempat dalam kelasnya dan dinamai untuk menghormati Amerika Serikat. Kapal USS Amerika memiliki panjang sekitar 257 meter dan berat mati sekitar 45.000 ton. Kapal ini memiliki landasan penerbangan yang luas dan dek bawah yang dapat menampung berbagai jenis pesawat, termasuk helikopter serang, helikopter angkut, dan pesawat tempur vertikal seperti F-35B Lightning II. USS Amerika dilengkapi dengan berbagai sistem dan fasilitas untuk mendukung operasi pendaratan pasukan marinir. Ini termasuk landasan penerbangan yang kuat, hanggar pesawat yang luas, dan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi dan sensor yang canggih untuk mendukung koordinasi operasional dan pemantauan situasi. Selain itu, USS Amerika dilengkapi dengan berbagai sistem senjata pertahanan diri, termasuk rudal permukaan ke udara, sistem pertahanan udara, dan senjata otomatis. Kapal ini juga dapat menampung dan mengoperasikan kendaraan amfibi seperti kendaraan tempur amfibi dan perahu pendarat. USS Amerika telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer dan operasi di berbagai wilayah. Kapal ini memberikan kemampuan proyeksi kekuatan yang signifikan dan fleksibilitas operasional yang diperlukan untuk mendukung misi Angkatan Laut Amerika Serikat. Kesimpulannya, USS Amerika atau LA-6 adalah kapal pendaratan serbu kelas Amerika yang dirancang untuk mendukung operasi pendaratan pasukan marinir dan dukungan udara di darat. Dengan fasilitas yang luas, kemampuan udara yang kuat, dan sistem senjata pertahanan yang canggih, USS Amerika memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di seluruh dunia. JS Izumo adalah kapal perusak helikopter kelas Izumo yang dimiliki oleh Angkatan Laut Bela Diri Jepang, atau yang dikenal sebagai Japan Maritime Self-Defense Force atau JMSDF. Kapal ini adalah kapal pertama dari dua kapal dalam kelasnya, dengan kapal kedua bernama JS Kaga. JS Izumo memiliki panjang sekitar 248 meter dan berat mati sekitar 27.000 ton. Kapal ini dirancang dengan dek penerbangan yang luas dan sistem hangar yang dapat menampung hingga 9 helikopter serang atau angkut, termasuk helikopter jenis Sikorsky SH-60 Seahawk. Meskipun kelas Izumo diklasifikasikan sebagai kapal perusak helikopter, mereka memiliki ukuran dan kapabilitas yang mirip dengan kapal induk ringan. Kapal-kapal ini dirancang untuk mendukung operasi helikopter, termasuk pemantauan dan pengawasan maritim, pencarian dan penyelamatan, serta operasi anti kapal selam. Selain itu, JS Izumo juga dilengkapi dengan sistem pertahanan diri yang meliputi rudal pertahanan udara, senjata anti pesawat, dan sistem pertahanan rudal. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi dan sensor canggih untuk pemantauan situasi dan pertukaran informasi dengan kapal lain dan pesawat udara. JS Izumo telah berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan negara-negara mitra dan telah melakukan operasi patroli dan pemantauan di wilayah perairan Jepang. Kapal ini juga telah menjadi bagian dari upaya bantuan kemanusiaan dalam merespons bencana alam di dalam maupun luar negeri. Kesimpulannya, JS Izumo adalah kapal perusak helikopter kelas Izumo milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Dengan dek penerbangan yang luas, kemampuan helikopter yang kuat, dan sistem pertahanan yang canggih, JS Izumo memiliki peran penting dalam mendukung operasi maritim, pemantauan, dan keamanan Jepang serta menjaga stabilitas di wilayah Asia Pasifik.